بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang memberikan kita nikmat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tim Jejak Sedulur TV akan berziarah ke makam Kiai Haji Abuya M. Arif bin Jami yang terletak di Kampung Dadap, Desa Ciagel, Serang, Banten. Kiai Haji M. Arif adalah dulu seorang ulama besar yang mempunyai pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Al-Arifiyah yang dilanjutkan oleh anaknya almarhum Abah Haji Kiai Daman Nuri. Bagaimana mau tahu kelanjutannya? Jangan lupa tonton terus sampai habis dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Yang saya hormati dan yang saya cintai sahabat-sahabat JST, semoga semuanya diberi kebahagiaan, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini wa dunia wal akhirah. Baik Jejak Sedulur TV, insyaallah saya akan berziarah ke makam salah satu tempat, makam Abuya Arif bin Loncong yang ada di daerah Kampung Dadap, Desa Ciagel, di belakang pom bensin, belakang pom bensin tempatnya. Insya Allah saya akan berziarah dan sekaligus mendoakan beliau. Mudah-mudahan beliau wafatnya husnul khotimah dan membawa bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Jejak Sedulur TV, ini salah satu makamnya. Kita lihat foto saya. Ini salah satu tempat makam beliau, Abu Yari bin Loncong. Dulu sebelum ada pom bensin, sebelum ada rumah-rumah, dulu katanya insya Allah pesantren semua mempunyai anak, salah satunya Kiai Haji Daman Nuri. Dan beliau juga wafatnya membawa bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan dimasukkan ke dalam surga di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bibarakati umil Quran al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillah, baik jejak sedulur TV, insya Allah jarak sudah selesai. Jangan lupa persiapkan diri kita juga untuk akhirat. Di dunia selamat dan di akhirat juga pun selamat. Mohon doanya jejak sedulur TV, mudah-mudahan beliau wafatnya bawa bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan dimasukkan ke dalam surga ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jejak sedulur TV, subscribe, like and comment.